silakan like dan subscribe. Kita akan mereview ringan Suzuki Ignis ya. Wow, kelihatan kecil dari luar tapi di dalam lega sob. Panel-panel instrumennya kelihatan mewah. Ini kecil-kecil cabai rawit sob. Suzuki Ignis ini menggunakan mesin 1197cc yang memiliki daya maksimum 83 PS serta torsi 113 Nm. Ini kapasitas tempat duduknya 5 orang. Tangkinya tangki bahan bakar 32 liter. Di spesifikasi ya. Sudah menggunakan keyless entry, auto climate AC heater juga ada ya. Meter clusternya bagus, steering wheelnya mantap. Pokoknya untuk test ride dan lebih detail tunggu saja di channel ini. Saya akan segera menghubungi dari pihak Suzuki ya, jika diizinkan. Untuk harga mulai 166 jutaan ya, ini dari tipe GLMT sampai 155 jutaan untuk AGS. Yuk kita cek bagasinya. Lihat dari bagasi. Nah ini dia. Belakang kabin dari belakang. Sudah menonton video ini sampai habis. Buat sobat yang belum nonton video mobil Suzuki sebelumnya, ada XL7, silahkan cek videonya ya. Dan tunggu video mobil Suzuki lainnya di channel ini. Buat sobat yang baru pertama kali berkunjung, masih melihat tombol subscribe berwarna merah, silahkan dukung dengan klik dan loncengnya juga ya. Salam satu aspal.